Halo guys, welcome to Ayu Tanjung Channel. Sesuai judulnya, kita mau nunjukin rute menuju Jendela Langit Prigen, kurang lebih 11 km menuju lokasi wisata. Kita start dari area yang gak jauh dari The Taman Dayu. Simak terus videonya ya, karena ada info penting yang harus kalian tahu. Ini dia guys, base camp Gumandar. Jadi di sini buat kalian yang kendaraannya kurang siap buat melewati jalur off-road, better kalian parkir di sini dan selanjutnya naik ojek motor trail atau mobil jeep. Setelah melewati area base camp tadi, kita melewati area rintang pertama, yaitu jalanan berpaving. Dan eng-eng-eng, 2,5 km menuju lokasi utama, kita harus lewat jalanan bebatuan ini. Andai aku tahu separah ini guys, pasti kita udah parkir di area tadi.
Dan ya, kita tetap harus lanjutin jalan, guys. Semangat! Jangankan jalan 2,5 kilo, guys. 200 meter aja udah susah payah. Dan di sini ada banyak motor yang istirahat karena motornya mulai berasap. Padahal menuju lokasi wisata itu udah 200 meter lagi guys, tapi motor kita nggak kuat dan mulai berasap. Untungnya di tempat kita berhenti itu deket sama rumah salah satu ojek motor dan kita dibantuin dengan disiram air knalpotnya. Lalu kita parkirin motor dan lanjut ke wisata dengan naik ojek. Dan finally, akhirnya kita sampai di lokasi utama Jendela Langit Prigen. Untuk video detail wisatanya, aku udah bikin video terpisah guys, jangan lupa ditonton. Setelah puas menikmati wisata Jendela Langit Prigen, kita lanjut pulang dan jalan kaki menuju lokasi parkir motor kita tadi. Kurang lebih jalan kaki 200 meter, lumayan guys. Segitu dulu video dari aku, semoga bermanfaat. See you in my next video.